tua lihat. Siapa tahu orang tua lihat. Mau pesan, mau pesan-pesan apa ke orang tua? Mau ngomong apa ke orang tua? Pesan ke orang tua. Kalau saya tuh tidak pernah membangkang kalau untuk orang tua suruh. Cuman satu ini yang saya masuk Islam ini yang saya lawan perkataan orang tua, permintaan orang tua. Cuman satu ini yang saya lawan. Waktu saya disuruh orang tua sakit, ibu sakit tumor, disuruh jangan dulu sekolah di sekolah favorit karena mahal. Jadi saya disuruh sekolah di kampung yang tidak ada listrik, jauh dari kota, yang dulunya nyaman, akhirnya saya ikut. Saya ikut, jadi tiap pagi selalu dengan bapak ke sekolah. Saya ini selalu ikut perkataan orang tua memang. Tidak pernah saya bangkang perkataan orang tua itu. Setiap kali adik ada atau adik atau kakak yang tidak suka, masih tidak ikut perintah orang tua, omongan orang tua itu, saya selalu marah mereka. Adik juga sampai saya pukul juga kalau coba suara besar dengan orang tua. Kalau suara besar dengan orang tua juga saya pasti marah besar sampai pukul juga kalau mereka coba-coba lawan perintah orang tua juga. Saya sayang sekali sama orang tua. Pengen sekali kalau bapak sekarang lagi sakit ginjal, tiap minggu harus cuci darah 2 kali. Satu minggu 2 kali cuci darah. Ibu harus kontrol terus karena sakit tumornya. Saya coba kerja untuk bantu orang tua, kebutuhan di rumah. Alhamdulillah, cuman tidak ada membuat mereka tertarik dengan Islam ini. Saya coba tunjukkan lebih baik lagi. Saya sayangkan sekali, umur juga sudah semakin tua. Umur semakin tua, saya tidak tahu lagi caranya bagaimana supaya mereka masuk Islam. Saya bukan mau minta supaya apa, saya hanya mau sama-sama nanti ancaman, karena tidak ada jaminan untuk orang di luar Islam, tidak ada jaminan sama sekali. Kalau orang Islam biar dia dosa masih bisa, walaupun imannya parah, tapi kalau dia masih percaya dengan kalimat syahadat itu masih ada jaminan. Kalau orang non muslim ini tidak ada jaminan sama sekali. Saya sampai berpikir kalau boleh yang Allah kasih dah ini sepuluh orang tua, jangan saya sayang sekali. Kenapa juga harus saya? Tidak tahu caranya bagaimana lagi. Saya minta, saya coba yakinkan terus. Di saat sudah baik, saya coba kirim penjelasan-penjelasan mengenai Islam di keluarga, lewat grup keluarga. Tapi sama
Tetap tidak bisa. Coba yakinkan mereka tentang Islam. Coba tarik hati, tapi tidak bisa. Tidak tahu caranya lagi. Hanya minta itu buat orang tua, bapak, mama, kakak, Rian, Ovin, adik. Nah, adik saya, terakhir. Saya pengen sekali punya, pengen merasakan sahur sama keluarga, terus buka puasa sama keluarga. Pengen sekali saya begitu. Lebaran bisa salim orang tua, tangan orang tua. Tapi lebaran mereka tidak pernah di Maumere, mereka selalu di luar. Terpaksa saya harus lebaran di tempat lain. Karena tidak ada tangan yang mau saya cium. Orang tua setua ini kan saya juga tidak tenang. Sudah tua begitu. Semua taufik dan hidayah milik Allah. Insyaallah sama-sama kita doa. Amin.